Turki masih penjajahan. Jadi aku juga coba untuk menjelaskan kepada keluarga bahwa ini tuh adalah proses. Aku nggak menutup kemungkinan, nggak menutup pintu hati untuk siapapun yang pengen membahagiakan aku. Itu aja sih. Kalau misalnya aku memang trauma, aku takut, aku waspada, tapi jangan sampai menutup kesempatan untuk orang lain bisa bahagia. Jadi Afik ini orangnya agak-agak sedikit nekat banget. Aku pernah bilang sama dia, aku senang surprise, aku senang sesuatu yang nggak aku duga-duga. Terus dia selalu bikin aku yang, hah, kenapa kamu ngelakuin ini gitu, kayak tiba-tiba ke teman-temannya, aku mau nikah sama Janet, gimana? Minta doa restunya, ah, ih, apa sih? Entar dulu, ih, apaan sih? Aku bilang, kan kita juga, aku sama-sama ngeliat gitu loh. Ya kalau misalnya, kan aku nggak nutup kemungkinan buat siapapun ini ya, yang mau berbaik hati sama Janet, ingin sama-sama saling membahagiakan, ya silakan aja. Dan Janet juga belum menentukan. Silakan orang siapapun, aku kasih kesempatan buat mengetuk pintu hati aku, tapi silakan cari sendiri kebohongnya kalau pengen masuk ke dalam hati aku. Ya, balik lagi kan, Afiki yang di mata aku lihat emang dia orangnya baik, jujur. Kalau kita ngobrol kayak gini di luar pekerjaan, ya dia jadi sosok Afiki pada studio yang aku kenal. Tetap teman-teman juga ngingetin kayak, ih, dia tuh kan mantan-mantannya gini-gini. Tetap semua juga masukan aku tampung kok gitu. Tetap ada kewaspadaan dalam, ya aku pernah bilang sama dia bahwa yakinin dulu hatinya, kalau misalnya masih pengen main-main sama yang lain, mending jangan sama aku. Karena aku tipe orang yang gak mau basa-basi, gak mau bercandain. Apapun yang aku lakuin tuh aku gak mau buang waktu. Jadi semua butuh proses gitu. Kamu memang dia mau serius, ya jalani prosesnya gitu. Bikin aku yang seyakin mungkin, dan yakin yang paling penting adalah yakinin hati dia, apakah memang udah mau benar-benar fokus atau masih pengen ke yang lain. Ya dia aja masih buka peluang untuk yang lain, kenapa Janet udah gitu. Ya kan namanya juga orang lagi mencari calon imam yang terbaik. Aku mau ngeliat dulu keseriusan orang-orang yang memang ingin membahagiakan aku. Ketulusan itu nggak bisa kita lihat hanya dengan mata kita saja, tapi harus proses, harus dirasain pakai hati, dirasa-rasa, oh iya benar ini, harus dilihat dulu actionnya tuh apa, jangan cuma ngomong doang lah, aku nggak suka. Betul, jangan jauh-jauh ke mas kawin, ini aja dulu lah, masalah hati aja yang harus diyakinin dulu. Hati dulu harus diyakinin, dimantepin, karena aduh, aku tuh ada pengalaman kemarin kan, gagal dalam rumah tangga. Gak semua rumah tangga bisa berjalan harmonis. Banyak pelajaran juga buat Janet kemarin, kenapa bisa gagal dalam rumah tangga, milih apa suami. Jangan sampai salah lagi, itu kita kan mau cari imam buat kedepannya hidup lebih baik. Jadi udah pernah ngerasain gimana sakit hatinya, dibagi-bagi cintanya tuh udah pernah ngerasain lah. Jadi ya jangan-jangan namanya orang kan, kalau tidak memprioritaskan, berarti otomatis kan terbagi-bagi pikirannya. Sedangkan kita udah all out untuk memprioritaskan seseorang, tapi seseorang nggak fokus terhadap kita. Itu menurut aku ya udah berselingkuh namanya. Di Instagram, di medsos aku tuh rame banget, DM tuh penuh setiap harinya, penuh dengan orang yang pro dan kontra. Ada yang sampai macamnya istighfar, ngajak baca-baca, ngajak jangan sampai apa namanya menyesal seumur hidup kayak gitu-gitu. Tapi ada juga yang pro, yang kadang yang bilang siapa tahu jodoh kalau kajiannya bisa berubah, Vicky Prasetyo menjadi lebih baik, dia menjadi imam yang baik, itu pahalanya besar. Gitu-gitu, harus sabar. Kalau kita semakin sabar, semakin banyak rezekinya, di situ jalan menuju syurga. Banyak tuh, sampai ada yang nyangkut-nyangkut ke agama juga. Ada yang sampai kayak gini yang paling parah, pokoknya kajiannya jadian sama Vicky, aku mengundurkan diri dari orang yang men-follow Kak Janet, men-support Kak Janet sampai kayak rumah tangga kemarin. Terus juga histori percintaan dia ya bikin waspada tentu saja, karena aku juga enggak bodoh seperti kekasihmu. Ya, karena aku rasa kalau misalnya aku udah bener-bener falling in love, yang bener-bener kecintaan sampai nggak bisa lepas. Nah, ini kan emang alami aja, ngalir aja. Aku memang respect sama Vicky, karena memang aku merasa
apa ya, ketika dia butuh, ketika aku butuh support, kemarin lagi menyelesaikan persidangan, terus dia datang support dengan pengalamannya dia, oh mesti kayak gini, terus dia juga support, dia gak pernah ngomongin orang lain, gak pernah nyalahin orang lain, dia selalu kayak gitu, kayak sedikitnya memberikan, aku ambil lah yang bagus-bagusnya, aku buang yang jelek-jeleknya, kayak gitu aja lah. Terus dia bilang, cinta kan ini proses ya, jadi aku, gini loh, aku aja baru sembuh luka aku ya, baru OTW sembuh gitu. Masih banyak aku juga bilang sama dia, aku gak bisa buru-buru, harus nunggu dulu supaya akunya bisa pulih dulu, baru aku bisa mencintai orang lain. Nah terserah itu caranya dia seperti apa. Kemarin dia sempat telepon juga sama orang tua aku. Memang gayanya seperti itu, dia selalu minta izin. Dia mau jadi, mau enggak katanya gitu. Yang penting saya minta izin sama orang tua kamu gitu. Jadi ya memang dari tingkatnya mau baik lah gitu. Ketemu di acara malah aku gak dikenalin, terus juga datang, terus tiba-tiba kayak apa namanya, ya ada sesuatu yang gak enak lah gitu. Tapi ya abis itu dijelasin sama aku, maaf ya tadi kayak gini, maaf apa salah paham dan segala macam. Dia gak belum sempat kenalin juga sih ke orang tuanya, karena kita juga masih kayak ya penjajakan aja, saling support aja, saling support. Dan ya gak tau kalau tiba-tiba ada ding, gak tau ya. Jalannya aja sebaik mungkin lah. Kalau aku mikir-mikir 9 tahun kemarin sebagai kenangan ya, nanti aku akan berputar di situ-situ aja. Aku akan susah move on dan ruang lingkup aku untuk bisa mencari sosok yang lain tuh akan sangat sempit gitu, susah. Jadi aku tuh anggap 9 tahun kemarin itu sebagai pembelajaran aja, pelajaran rumah tangga untuk menuju ke jodoh aku yang sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.